Jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 mendatang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengawasi pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jambi, bertempat di rumah ternak Indra Farmhouse yang berada di Jalan Serma Ishak, RT7, nomor 48, Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kota Jambi dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan petugas kesehatan hewan dalam menyambut Hari Raya Kurban Idul Adha 1442 Hijriah bersama pemerintahan Kota Jambi. Dalam sambutannya, Dr. Maulana menyampaikan kepada personil yang bertugas untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, ikhlas, serta beribadah. Salah satu aspek yang penting dalam kurban adalah hewan yang dikurban itu sesuai dengan rukun dan syaratnya seperti faktor usia, kesehatan, tidak ada cacat fisik dan yang paling penting tidak ada penyakit dan bakteri atau virus yang membahayakan. Dr. Maulana juga mengatakan, pemerintah Kota Jambi juga sudah melatih para petugas sembelih untuk kurban mendatang karena proses pemotongan harus mengikuti syariat yang halal. Proses pelaksanaan ini dalam kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang ketat diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menjaga kebersihan baik itu masyarakat maupun petugas. Petugas juga harus mengikuti SOP dalam berkurban seperti memakai sarung tangan dan alat pelindung diri. Kita tahu semua itu masih masa PPKM Mikro diperketat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini yang penting saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu terutama para personil yang akan melaksanakan tugas. Yang pertama, lakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena ini ibadah. Dalam konteks Idul Kurban itu adalah ibadah. Para orang-orang masyarakat Kota Jambi yang ingin berkurban, niatnya baik menyiapkan hewan kurban, tapi kalau hewan kurbannya tidak layak, tidak sehat, atau bahkan mengandung penyakit, ini malah membahayakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ini mempunyai tugas mulia dalam konteks menyiapkan hewan kurban yang sehat, yang baik, yang memberikan manfaat. Karena salah satu aspek yang penting dari kurban ini adalah hewan yang dikurbankan itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, ada faktor usia, ada faktor kesehatan, tidak boleh ada cacat fisik, dan yang paling penting dari segi kesehatan tidak boleh mengandung bakteri atau virus yang membahayakan bagi yang mengkonsumsi daging. Kemudian yang kedua, dalam proses pelaksanaan kurbannya nanti, juga pemerintah Kota Jambi sudah melatih para juru sembelih halal. Dan juga sudah melatih semua petugas di masjid-masjid. Karena apa? Karena proses pemotongan juga harus mengikuti syariat yang benar. Pisaunya harus tajam dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dalam proses pelaksanaan ini, saya harus menekankan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita masih dalam kondisi PPKM Mikro yang diperketat. Jadi jangan ada yang tidak menggunakan masker. Persentuhan dengan hewan juga harus menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Itu SOP pelindung diri dari seluruh petugas yang ada. Terutama dari adik mahasiswa ya, harus belajar.
belajar untuk mengikuti SOP standar yang sudah ditentukan dalam konteks pemeriksaan. Di sini para seniornya dokter hewan dan ASN yang sudah pengalaman bisa memberikan edukasi dan pengalaman pada adik-adiknya para mahasiswa. Karena mungkin ini yang pertama atau masih baru bagi para mahasiswa untuk mendapatkan keilmuan, pengalaman, dan teknis di lapangan. Begitu juga pada saatnya nanti pemotongan hewan kurban di masjid-masjid harus mengikuti standar protokol kesehatan. Tidak boleh menumpuk. Nah, ini termasuk di kantor wali kota mengatur supaya pendistribusian dagingnya tidak terjadi penumpukan. Artinya ada jam waktunya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi memantau dan melabelisasi hewan kurban. Dari laporan yang diterima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hortikultura Kota Jambi, jumlah hewan ternak di Kota Jambi berjumlah 1.713 ekor sapi, dengan jumlah kerbau sebanyak 159 ekor dan kambing sebanyak 2.233 ekor, yang apabila ditotalkan menjadi 4.105 hewan kurban. Sementara yang saat ini telah diperiksa kesehatannya kurang lebih 1.700 ekor hewan. Semua hewan yang dikurbankan harus sudah melewati inspeksi kesehatan dan mendapatkan label sehat. Setelah disembeli, hewan kurban akan diambil sampel dagingnya secara acak untuk melihat kualitas daging.
pelaksanaan kurban di Kota Jambi bekerja sama dengan MUI Kota Jambi dan juru sembelih halal supaya sesuai syariat Islam. Daging kurban akan didistribusikan ke masjid dan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini pun menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Idul Adha jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Dokter Hewan Dinas Peternakan Kota Jambi, Rospita Pane, menyatakan indikator tersebut dapat menunjukkan kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kota Jambi memastikan hewan kurban yang dijual tidak mengidap penyakit dan kebanyakan menderita penyakit kulit seperti ringworm, scabies, atau yang paling berbahaya adalah mencret. Dari pengalaman-pengalaman sih, pedagang biasanya sudah menyediakan hewan kurban yang cukup baik. Dari pengalaman yang ditemukan itu sebatas penyakit kulit seperti ringworm, scabies, kemudian kalau yang sedikit agak parah itu biasanya mencret. Tapi sejauh ini karena kami sudah melakukan kegiatan pendataan yang dilanjuti dengan sekarang adalah pemeriksaan, itu sejauh kami melakukan pengecekan belum ditemukan, hanya sebatas ringworm dan scabies tadi. Untuk penyakit papilio atau antrak gitu? Untuk antraks di Kota Jambi kita bebas. Tapi kami dari dinas teknis tetap melakukan surveillance dengan bekerja sama Balai Veteriner Bukit Tinggi. Jadi kita melakukan pengambilan sampel di sapi-sapi, kemudian dilakukan pengujian terhadap antigen ataupun antibody penyebab penyakit antraks tadi, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bebas. Kalau cirinya untuk hewan yang kena penyakit itu? Kalau untuk penyakit antraks itu biasanya keluar darah dari lubang kumlah. Lubang kumlah itu seperti hidung, anus, kuping. Nah, kalau secara setelah dipotong lagi, limpanya membesar. Kalau ditemukan penyakit itu, tapi antisipasi kita gimana? Kalau ditemukan penyakit yang sudah arahnya ke situ, yang pasti harus dipisahkan dulu. Dan harus dilakukan peneguhan diagnosa dulu, apakah benar ini. Karena kan tidak semua yang mengeluarkan darah dari lubang kumlah itu, kita katakan juga dia penyakit antraks. Jadi harus dilakukan peneguhan diagnosa, apakah memang itu penyakit si antraks tadi. Maksudnya tidak boleh. Isolasi lah. Terus jembrana belum ditemukan juga, ya? Jembrana untuk kurban itu belum ada dipotong, tapi kemarin di bulan Februari kami ada menemukan secara klinis arahnya ke sana. Tapi ternyata pada saat kita lakukan pengambilan sampel tidak. Dan kita sudah melakukan vaksinasi kalau untuk jembrana, termasuk di lokasi Pak Indra ini vaksinasi jembrana tiap tahun kita ulang. Thank you.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 61, 1. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus A. dilakukan di rumah potong dan B. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. 2. Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. 3. Menteri menetapkan persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik. Empat, ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat. Adapun faktor-faktor risiko penularan COVID-19 saat kegiatan kurban diantaranya, yang pertama, interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan kegiatan kurban. Kedua, perpindahan orang antar provinsi, kabupaten, kota pada saat kegiatan kurban. Tiga, status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan. Empat, cara penularan melalui droplet pada saat batuk, bersin, dan atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda. Dan kelima, faktor lainnya seperti komorbiditas, risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah, dan komunitas, tidak menerapkan protokol yang dianjurkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Dalam hal ini, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan dan mengimbau untuk seluruh masyarakat Jambi agar tetap mematuhi protokol kesehatan pada waktu Idul Adha mendatang.
Gubernur Jambi Al-Haris juga mengatakan dalam pemotongan hewan kurban menerapkan 3 langkah. Yang pertama, pilihlah hewan sehat yang telah diperiksa oleh dokter hewan. Lakukan penyembelihan hewan dengan pisau yang tajam. Menenangkan hewan dan segerakan prosesnya. Lalu salurkan daging yang baik agar masyarakat memperoleh daging yang aman dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Haris, Gubernur Jambi, ungkapkan selamat Raya Idul Kurban 1442 Hijriah. Saya berharap masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 selama potongan hewan kurban dengan menerapkan 3 langkah. Yang pertama, pilih hewan kurbannya. Kemudian, laksanakan pemotongan hewan korban dengan baik, dengan yang sudah disunnahkan. Yang ketiga, salurkanlah daging kurban pada orang yang memang membutuhkan. Yang daging yang baik, yang aman untuk konsumsi masyarakat. Terima kasih. Selamat Idul Kurban. Insya Allah, Allah SWT memberi kita jalan yang benar dan yang diri oleh Allah. Dan Jambi insya Allah akan pulih dari COVID-19 dan ekonomi kita akan bangkit kembali. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.